Gading Oren masih menggunakan media pasir, sebelumnya dari media air. Bahan ini akan ditotal pruning, dikurangi pelepah dan daunnya, tapi disisakan pucuk yang paling muda dengan pucuk yang kedua. Maksudnya agar proses ini berjalan aman. Artinya bonkla ini diperkecil tingkat kemungkinan kegagalannya. Pastikan bahan yang akan kita program punya pucuk yang paling pendek seperti ini. Pucuk yang paling pendek. Maksudnya dari pucuk yang paling muda ini tidak dipotong, dan diharapkan nanti setelah pucuk pelepah dan pelepah semuanya dipotong, disisakan daun, ini langsung bisa kerdil, teman-teman. Dan pastikan memprogram pemotongan, kalau ada penyayatan pemotongan dilakukan di pagi hari, supaya bekas lukanya nantinya bisa langsung dijemur di sinar matahari. Jadi diupayakan tidak sore hari gitu, teman-teman.